datikan sekali lagi iro suci bakar hatiku dengan kasih yang murni dari kalvari tak pernah constant jadikan nama Tuhan, terima kasih Engkau sudah pimpin kami pada pagi hari ini. Kami sebentar lagi membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah pimpinan roh kudus memimpin setiap kami. Dan Tuhan, Engkau sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Tuh Tuhan berbicara kepada kami saat ini melalui hamba-Mu ini. Dan dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Kong Amin. Amin. duduk. <coughs> Ada seorang putri raja yang sangat cantik parasnya. ]有一位公主她特別漂亮. Ia telah bertunangan dengan seorang pemuda bangsawan. Mereka adalah pasangan yang amat serasi. Pada waktu putri ini hari ulang tahunnya, Si pemuda ini memberikan hadiah kepada si putri ini. 这个王者就给了他, uh Lalu putri ini membuka hadiah itu. Tapi dia kaget dan marah. Karena hadiah yang diberikan kepadanya sangat jelek. hadiah dia lemparkan hadiah itu. di tembok 他把礼物丢到墙上 dan akhirnya terpecahlah hadiah itu. ]后来这个礼物就破碎了. Tapi ketika dia melihat memperhatikan di lantai. Ada sebuah kotak kecil. Yang terbuat dari perak. Dia penasaran. ]他就好奇了. Dia ambil kotak itu. Lalu dia tekan. ]他把它捏一下. Dia coba pecahkan kotak itu. ]他试试看要打开 ternyata ada kota lagi di dalamnya. Uh Terbuat dari emas. Ya, semakin penasaran. Ya, coba buka kota itu. Oh, ternyata ada hadiah yang luar biasa. Yaitu cincin berlian. Dan ada tulisan di dalamnya. Aku sangat ngasihimu. ]我特別愛你. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Hari ini Tuhan Yesus sebagai Mempelai kita. Jidu, memberikan kita. hadiah cincin berlian yaitu firman Allah ]就是上帝的道. dia Hari ini Tuhan kita. aku mengasihi engkau ]我何等的爱你. Dengarkanlah FirmanNya ]你听我的话吧. Mari kita buka Alkitab kita. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. <coughs> saya baca bahasa Indonesia, bahasa setelah itu nanti Mandarin. Mari kita baca secara bergantian bagi yang bawa Alkitab. Ayat 1 saya baca, ayat 2 dan Bapak Ibu dan secara bergantian. Ketika tiba hari Pentakosta semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Kita orang Partiam, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia. Baik orang Yahudi maupun pengandung agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Bapak Ibu Saudara so sekalian, hari ini kita memperingati Hari Pentakosta. Pentakosta artinya hari ke-50. Pencurahan Roh Kudus terjadi pada hari ke-50. Dihitung dari kebangkitan Yesus. Sebelum turunnya Roh Kudus ada peristiwa besar. 圣灵还没降临之前，有一件大事发生。就是耶稣升天。耶稣基督复活的第四十天。耶稣升天。十天他升天后。或者五十天，自从耶稣复活。圣灵降临。 Saudara so, pada kalau kita menghitung di dalam tahun 2023 ini, uh 2023年的日曆, pasca kita rayakan pada tanggal 9 April, hari ini tanggal 28 Mei, dari tanggal 9 April sampai 28 hari ini tepat 50 hari. Maka itulah sebabnya kita merayakan Pentakosta yang artinya hari kelima 50 Peristiwa turunnya Roh Kudus <coughs> tepat pada hari Pentakosta yang dirayakan oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Pentakosta Yahudi atau Pentakosta di dalam perjanjian lama. Yothai, orang -orang, itu terjadi setelah kebangkitan atau sorry setelah pasca yaitu hari kebebasan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Jadi dari hari perbudakan pelepasan mereka dari Mesir sampai hari ke-50. 所以，当他们从埃及被释放算起五十天后，itu adalah Pentakosta di dalam Perjanjian Lama，那就是他们所庆祝旧约的五旬节。dari dalam peringatan Pentakosta Yahudi ini，这在犹太人所庆祝这五旬节。Meng um、mereka mengucap syukur atas panen gandum mereka，他们向上帝感谢他们所收的他们的这个大麦或者小麦。 Dalam perayaan Pentakosta Yahudi ini, terjadilah turunnya Roh Kudus atas orang-orang percaya dan rasul-rasul pada saat itu maka ketika kita memperingati Pentakosta hari ini bukan lagi memperingati Pentakosta dalam perjanjian lama tetapi kita memperingati Pentakosta di dalam perjanjian baru 约的方式来庆祝这个圣灵降临。就我们知道的圣灵降临节。爸我所爱的弟兄姐妹们。谁是圣

Roh Kudus adalah Allah. Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Uh Allah Bapa. Uh Allah Anak. Allah Roh Kudus. ]圣灵. Saya mau tanya ada berapa Allah? <coughs> Satu Allah. ]一个上帝. Allah yang esa. Er Allah yang esa yang menyatakan dirinya dalam tiga pribadi. Er pribadi Bapa, Pribadi Anak, Pribadi Roh Kudus. Uh pribadi Bapa berbeda dengan Pribadi Anak. Uh pribadi Anak berbeda dengan Pribadi Roh Kudus. ]圣者跟圣灵. 不一样. Pribadi roh kudus berbeda dengan pribadi Bapak. ]圣灵跟圣服也不一样. Tapi Bapak adalah Allah. Anak adalah Allah. Roh kudus adalah Allah. ]圣灵也是上帝. Satu Allah. I Satu hakikat. Tapi tiga pribadi. Bapak merencanakan keselamatan Yesus Kristus menggendapi keselamatan Melalui penebusan di kayu salib Yesus Kudus mengaplikasikan keselamatan kepada orang -orang pilihan. orang-orang pilihan pribadi. orang Roh Kudus melahirkan berukan. Roh Kudus mempertobatkan. Roh Kudus menginsafkan. Roh Kudus menyadarkan orang-orang pilihan. Maka karena perbuatan atau pekerjaan Roh Kudus. Karena Orang-orang pilihan percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara dan saya yang hadir hari ini, Engkau percaya kepada Tuhan Yesus? Itu karena pekerjaan Roh Kudus, karena terlebih dahulu kita dilahirkan. Kita yang sudah mati di dalam dosa, diberikan kehidupan yang baru, kita dikaruniakan iman.

Hari ini kita belajar satu tema Roh Kudus dan Firman. 今天我們學習一個主題就是說到關於聖靈和他的道。Bapak Ibu Saudara Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus mengilhami Alkitab untuk menginsafkan manusia akan dosa. Roh Kudus mengilhamkan Alkitab melalui para hamba-hambanya para penulis. 就是借着所有的作者，圣灵对他们启示，让人类借着圣经能够知道他们的罪。爸爸、妈妈、兄弟、我，亲爱的主所亲爱的弟兄姐妹，an, 有很多的宣信仰宣告，就是我们每一个星期所说的这个呃、uh, 使徒信经。 Ada pengakuan iman lain yang, ber, yang yang, disebut dengan pengakuan iman Nicea Konstantinopel. Di dalam poin pengakuan iman Nicea Konstantinopel, Konstantinopel itu. Ada bunyi dia atau Roh Kudus telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Jadi Roh Kudus mengilhamkan Alkitab. Roh Kudus mengilhamkan firman-Nya kepada para penulis. Di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 21. Di situ tercatat oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. 就是有记载着，因为有圣灵感动，所有的人能够奉呃上帝的名来说话。Jadi karena dorongan roh kudus，因为有了圣灵的感动。Maka rasul-rasul atau nabi-nabi berbicara atas nama Tuhan。所以所有的使徒和先知奉上帝的名来说话。Kalau bukan pimpinan roh kudus，如果不是圣灵来带领他们，Maka mereka tidak akan berbicara atas nama Tuhan。他们不可能奉上帝的名来说话。 John Stott pernah berkata demikian uh, John Alkitab berasal dari Allah Berpusat kepada Kristus Dan diilhamkan roh kudus Karena itu definisi terbaik tentang Alkitab 所以，如果我们说到圣经最好的意义是什么呢？Bernafaskan Tritunggal，就是有三位一体之神的上帝在里面。Alkitab adalah kesaksian Bapa，圣经就是天父的见证。Tentang Anak，关于圣者的见证。Melalui Roh Kudus，借着圣灵的工作。Jadi Alkitab adalah Firman Allah，所以我们可以说，圣经就是上帝的话。 Nah saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus Kita sebagai orang Kristen Bagaimana respon kita terhadap Allah Roh Kudus Bagaimana respon kita terhadap firman Allah Roh Kudus mengilhamkan Alkitab 圣经有圣灵来启示的。A kita had 那么我们对圣经的态度是如何？Ara, 亲爱的弟兄弟姐妹，今天我们要思想三件事。成为一个顺服圣灵的领导呃带领的人。Pertama, 第一就是我们可以看到他能够相信福音。 Di dalam kisah para rasul pasal 2 ayat 1. Di Sutu Cingzuan di Erjang di Ije. Di sana dicatat ketika tiba hari Pentakosta semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Di sana dicatat ketika tiba hari Pentakosta semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Pada hari Pentakosta itu mereka berkumpul. Di Ushunjie 的时候，他们就聚集在一处 karena sebelumnya ada perintah Tuhan Yesus kepada mereka. Hal, hal itu bisa dilihat di dalam kisah para rasul pasal 1 ayat 4 dan 5. Di sana Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka jangan tinggalkan Yerusalem. Karena mereka akan menerima janji 因为你们要得到我所应许的。当耶稣还没上死在十字架上。 Tuhan Yesus sudah memberikan janji kepada mereka tentang Roh Kudus. Di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 17. sampai di dikatakan aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. 我要求父父就另外赐给你一位保惠师，叫他永远与你同在，就是真理的圣灵，乃是人不能接受的，因为不见他，也不认识他，你们却认识他，因他常与你们同在。Para rasul dan murid-murid lainnya，呃，门徒和所有的先知。Mereka percaya janji ini，他们相信这个应许。Sehingga ketika Tuhan Yesus berkata kamu。 Yerusalem. Karena mereka percaya dan taat terhadap perintah Tuhan itu. dan mereka menunggu apa yang terjadi pada saat itu. maka roh kudus turun atas mereka. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. So, Pencurahan roh kudus terjadi satu kali pada waktu Pentecostal. Dan itu tidak pernah terulang lagi. Jadi sekali lagi pencurahan roh kudus hanya terjadi pada hari Pentecostal. Tetapi roh kudus senantiasa menyertai orang-orang percaya.

所以你们不要相信有人说圣灵就像，呃、uh,，在我们心里进进出出的一样。Roh Kudus tidak jalan-jalan keluar masuk keluar masuk。圣灵不是在那边游来游去的。Roh Kudus diam di dalam hati kita。圣灵居住在我们心里。Roh Kudus menyertai kehidupan kita。圣灵引导我们。Maka ini menjadi penghiburan bagi kita orang-orang percaya。Orang per 其实这就是对于信徒的一个安慰。 Ketika kita menghadapi masalah, ketika engkau mengalami pergumulan hidup, bahkan ketika kita merasa kesepian, seolah-olah tidak ada orang yang memperdulikan kita, seolah-olah orang, orang lain menjauhi kita, kita hanya sendiri, bahkan seringkali melakukan cara yang salah, karena merasa kesepian,

Bapak Ibu saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita. Bahwa Roh Kudus itu menyertai dan diam di dalam hati kita. Maka kita tidak pernah sendirian. Sekalipun kita punya perasaan tersendiri. Terasing, tetapi sesungguhnya kita ada bersama Roh Kudus. Kalau kita mempercayai janji Tuhan ini, kita mempercayai Tuhan ini. Kalau kita mempercayai firman Tuhan ini. Ketika kita mengalami pergumulan. Ketika kita mengalami kesendirian. Kita kuat di hadapan Tuhan karena ada Tuhan bersama dengan aku. Aku tidak sendiri. Ada Roh Kudus bersama dengan saya. Aku tidak kesepian. Ada Roh Kudus menyertai saya. Apakah saudara percaya? Yang kedua. Sebagai orang yang atau taat pada pimpinan Roh Kudus. Dia menghidupi Firman. Tadi yang pertama mempercayai Firman Yang kedua menghidupi Firman ]第二就是活出上帝的道. Menghidupi Firman Tuhan. adalah bukti hidup Bukti yang di

tidak hanya berhenti di sana Tetapi mereka mempraktekkan firman Tuhan itu Menghidupi firman Tuhan setiap hari Kalau kita membaca di dalam kisah Rasul Pasal 2 ayat 41-47 Mereka yang sudah percaya Tuhan Yesus dan menyerahkan diri di baptis Ikatakan mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka bertekun di dalam doa. Mereka bertekun di dalam persekutuan. Mereka bertekun di dalam melayani. Mereka peduli terhadap satu dengan yang lain. Mereka mengasihi satu dengan yang lain. Mereka menghidupi firman Allah. Maka dampaknya apa? Hal itu kita bisa lihat di dalam pasal 2 ayat 47. Mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. 如果就是他们得众民的喜爱，主将得救的人天天加给他们。这就是一个人如果活出道的一个生命。 Orang-orang datang karena melihat ada Tuhan di dalam hidup mereka. Mereka bukan hanya orang dibaptis saja. Mereka ,他们不单单只受洗而已. Tidak hanya sekedar pergi ke gereja hari Minggu saja. Tetapi mereka menghidupi firman itu, bagaimana menghidupi firman itu dengan mengasihi sesama. mereka maka bertambah-tambahlah jumlah mereka Percayalah kalau setiap kita yang menghidupi firman Tuhan maka tempat duduk di bangku GKPC akan padat atau dipenuhi oleh orang-orang yang diselamatkan teruslah hidup di dalam firman 活出上帝的道. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹, Taat kepada pimpinan Roh Kudus dengan menghidupi Firman Tuhan. Itu akan terlihat di dalam sikap kita ketika kita menolak dosa. Menolak taitut. segala perbuatan daging. 拒绝所有私域的事. Di dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21 di sana tertulis tentang perbuatan daging. percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta dan sebagainya. 在那被有奸淫污秽、邪党拜偶像、邪术仇恨、争竞、呃记恨、恼怒、结党纷争、异端、嫉妒、酒醉、荒宴等等。这就是我们属肉体的事是肉体的事。

最呃圣洁的人不是他活着无罪的生活，但是他会对最微小的罪恶有敏感。apa dosa yang kita anggap kecil bagi kita？我们看待什么罪恶是微小的罪恶呢？Okey kita berkata bohong itu dosa kecil。也许我们说呃说谎是小事。

他就是真实的坦白说。亲爱的弟兄姐妹，什么罪是最微小的。但是成为圣灵带领的人，成为一个活出道的人，他知道那个是罪恶。 Menghidupi Firman Tuhan menghasilkan kualitas rohani. menghasilkan <coughs> karakter yang baik memiliki integritas apa itu integritas? c.s. lewis yang Kami hidup dari Tuhan. Kami hidup 我们做对的，当没有人在看。Melakukan yang benar ketika tidak ada yang melihat。当没有人看的时候，我们能够做正确的事。Bukakah seringkali manusia lebih giat di dalam melakukan yang benar karena ada orang yang melihat？人类不是这样吗？他们常常做好事是为了有人在看。Tetapi、nah, ketika tidak ada mata yang melihat。但是当没有眼睛在看他们的时候，Maka dia melakukan hal yang tidak benar。他就犯了不好的事。 Di depan berlaku benar. Di belakang tidak benar. Di depan orang, berlaku benar di, orang tidak berlaku benar. di belakang orang tidak berlaku benar. Itu bukan integritas. Itu namanya munafik. Karena berbeda di depan dan berbeda di belakang.

呃、uh, 就是没有看到我。哈到、uh, uh, 传道人，你没有看到我。但是有上帝看到我。那么我们就要活在真理里面。 Bapak Ibu saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Jujur, cian -cian, teman -teman. Menghidupi firman Tuhan adalah perjalanan seumur hidup yang kita mulai sejak kita percaya Yesus. ,那一 Dan itulah yang membuat kehidupan kita berbeda sebelum percaya dan sesudah percaya. Karena itu marilah kita memper, menunjukkan kehidupan kita sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan. Menghidupi firman Tuhan saat kita berkata-kata. Ada banyak orang mengaku Kristen tapi mulutnya Annya, semua ang, 有很多人承认他们是基督徒，但是他的嘴里满都是脏话。Er、他们说基督徒，他们说基督徒，他们在教会侍奉，但是，他一举一动，他的所有的言语是脏。

Ja、我们接住我们的工作事业，我们也能够显明出上帝。不单单在教会，我们只低头低头说是的，是的，是的。在人的面前，我们好像天使一样。 Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, tapi di belakang tidak demikian. Tetapi di belakang tidak demikian. kita Dalam kita tidak kita, kita di kita kehidupan kita di

sebagai orang yang dipimpin oleh Roh Kudus melalui Firman Tuhan. Menceritakan Firman. Mempercayai Firman. Menghidupi Firman. Menceritakan Firman. Saat Roh Kudus turun atas rasul-rasul dan orang-orang percaya. Di dalam kisah Rasul pasal 2 ayat 4 di sana dicatat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kata penuh dengan roh kudus 这个被圣灵充满的词，artinya dipimpin oleh Roh Kudus，意思就是被圣灵引导。kata penuh Roh Kudus，被圣灵充满的意思。tidak selalu berbahasa Roh，不单单只只说到我们说放言而已。ada orang mengajarkan oh kalau dipenuhi Roh Kudus harus berbahasa Roh。有人说哎，你如果被圣灵充满，你一定会说放言 se。sehingga berkata-kata hal-hal yang mungkin ikut-ikutan saja simbalabala-bala-bala，simbalabala-bala-bala。 Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, di Roh Kudus tidak berarti harus berbahasa Roh. Maka saudara dan saya tidak boleh minder. Ketika engkau tidak bisa berbahasa Roh. Kenapa? ]為什麼? Ada Roh. kudus di dalam hati kita. Uh dan kita bisa aplikasikan roh kudus itu di dalam kehidupan kita sehari-hari seperti yang sudah kita uraikan tadi. Mempercayai firman, Menghidupi firman, menceritakan firman, saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Di dalam pipi dan roh kudus, rasul-rasul dan orang-orang percaya berkata-kata dalam bahasa lain. Saya sudah katakan tadi saudara ini adalah hari Pentakosta orang Yahudi. Di mana orang-orang Yahudi di seluruh dunia yang tersebar di seluruh dunia mereka berkumpul di Yerusalem untuk memperingati Pentakosta Perjanjian Lama itu. Tercatat ada 15 negara yang berkumpul di Yerusalem. Tetapi mereka kaget, saudara mereka tercengang-cengang. Mereka heran. Karena rasul-rasul dan orang, orang percaya itu berbicara dalam bahasa mereka dari negeri asal mereka. Rasul-rasul itu orang-orang percaya itu orang-orang Galilea. Tapi kenapa kau bisa berbahasa Arab, berbahasa Beto, dan sebagainya? kenapa mereka bisa mengucapkan bahasa-bahasa orang-orang yang hadir pada saat itu? Kenapa mereka bisa bahasa-bahasa itu? bahasa itu? Tetapi karena ada satu gerakan roh kudus di dalam diri mereka. Maka mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang orang-orang hadir pada saat itu. Apa yang mereka sampaikan? Dikatakan di dalam ayat 11, perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Itulah yang mereka ucapkan. ]这就是他们所讲说的. Itulah yang mereka ceritakan kepada orang-orang yang hadir pada saat itu. Tentang perbuatan Allah yang begitu besar dalam hidup mereka. Apa perbuatan Allah yang besar itu. adalah Injil Kristus. Kristus telah mati untuk menebus dosa manusia. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan mereka percaya. Saudara. ]他们相信. Tetapi di antara orang banyak itu juga. Ada yang mengindir. Gicil, oh, mereka itu mabuk anggur. ]就说他们是喝醉的人. Sehingga mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa itu. So uh ada ah, usah dipercayalah, mereka orang mabuk. Maka di dalam pimpinan roh kudus. Yesus berdiri dan berkhotbah. 彼得站起来，他讲了：“老。”彼得说：“我们不是因新酒。”但是这在成就在旧约里面所预言的是。Ak, bu, uhan, 亲爱的弟兄姐妹。Itu, 在当时的机会，彼得就说出福音。 Hai, kau orang orang Yahudi engkau telah membunuh Tuhan. telah membunuh Tuhan. Bertobatlah. Lalu mereka berkata, apa yang kami perbuat? Bertobatlah. Saudara-saudaraku, oleh pimpinan Roh Kudus, kurang lebih 3000 orang percaya Tuhan Yesus. Dan menyerahkan diri untuk dibaptis. Mereka Rasul Petrus yang tadinya penakut dan pernah menyangkal Yesus. Tetapi karena penyertaan Roh Kudus, dia berani menyatakan Yesus. Er Dia berani memberitakan salib. Saudara-saudara Jangan pernah bosan ceritakan firman Tuhan atau Injil Ceritakan kepada anak-anak kita mulai sekarang Jangan pernah berpikir oh anakku masih kecil, tak usahlah nanti tunggu besar aja. Oh, Itu salah. salah. Sejak ini beritakan ceritakan firman Tuhan Injil kepada anak-anak kita. Lois dan Eunice di dalam dua Timotius saudara. Lois dan Eunike di Timotius dua. Lois adalah nenek daripada Timotius. Lois Timotius, uh, Unika adalah ibu dari Timotius. Unika Lois dan Eunike ini selalu mengajarkan Alkitab, mengajarkan firman Tuhan kepada Timotius walaupun masih kecil. 他是提摩太的母亲，她奶奶虽然他还小。 他们已经跟他讲说这个福音了。p a s m e n i n g a t Timotius, a i Timotius, e n g a u telah diperkenalkan Firman t u a n o l e n e m u Luiz dan ibumu Emikus。使徒保罗对提摩太说：“提摩太啊，你是从你奶奶和母亲从小就教你福音的人了。”Firman Tuhan telah d i c e r i t a a n sejak kecil。从小就跟你诉说这个福音的事了。s e h a n g a Petrus, sehingga Timotius t e r b e n t u menjadi pribadi yang takut Tuhan。所以提摩太他长大后，他是一位敬畏上帝的。

dan jika Tuhan dekat dengan hatimu nah, Engkau akan berbicara tentang dia Apakah Tuhan dekat dengan hati Bapak Ibu? Jika Tuhan yang dekat dengan hati Bapak Ibu Ceritakanlah tentang dia ]我们就述说关于上帝吧. Roh Kudus adalah Allah. ]圣灵是上帝. Roh Kudus mengilhami Alkitab untuk menginsafkan manusia akan dosa melalui firman. Karena itu Alkitab adalah firman Allah. Orang percaya yang dipenuhi atau dipimpin oleh Roh Kudus. Mempercayai firman. ]他会相信福音 menghidupi firman hmm. menceritakan firman hmm. mari kita usahakan bersama-sama tiga lah ini sahabat yang satu dua tiga mempercayai firman menghidupi firman menceritakan firman sekali lagi dua tiga mempercayai firman menghidupi firman menceritakan firman Maukah Saudara, 你们是否要? Tuhan, berkati Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu yang sudah mengingatkan kepada kami. Roh Kudus yang adalah Allah kami yang mempedulikan kami. Dan memberikan firman-Mu kepada kami. Tuhan tolong kami.